Assalamualaikum. Kita berada di topik yang terakhir kali ini, iaitu relevant cost for decision making ataupun cost relevant untuk pembuatan keputusan. Baiklah, pertama kita akan lihat apa maksud itu, apa maksud cost relevant. Cost relevant ialah dalam di sini ditulis information is considered relevant if it useful for decision making. Maknanya kalau kita akan panggil sesuatu maklumat itu adalah cost relevant sekiranya dia membantu dalam pembuatan keputusan. Okey, dia akan efek kepada keputusan dan pilihan yang kita akan buat nanti. Okey. Sifat-sifat utamanya ada dua. Pertama, future cost. Future cost bermaksud maklumat-maklumat ini, cost ini belum berlaku lagi, pada masa akan datang. Okey, bukan real lagi. Okey. Kemudian dia mesti berbeza di antara alternatif. Di mana maknanya dia mesti berbeza. Kalau kita pilih kaedah ini, ini maklumatnya. Kalau kita pilih kaedah ini, yang lagi satu itu maklumatnya. Okey, itu maksudnya. Okey. Seterusnya, kita sebenarnya, okey, maklumat kos ni ada dua jenis. Pertama, relevant cost. Kedua, irrelevant cost. Satma, irrelevant cost tu terbaliklah. Maknanya dia tidak relevant. Okey, jadi relevant cost ini ada beberapa jenis, beberapa contoh. Pertama, opportunity cost ataupun kos peluang. Kedua, incremental cost, kos yang kos yang meningkat mungkin dalam Malaysia. Differential cost, cost yang berbeza ke, dan affordable cost, cost yang boleh dielakkan. Okey, kita akan lihat yang pertama iaitu irrelevant. Yang irrelevant cost pula. Irrelevant cost ada dua jenis. Kita boleh lihat di sini contohnya adalah unavoidable cost, iaitu cost yang tidak boleh dielak, dan sunk cost. Sunk cost adalah cost tenggelam. Okey. Kos tenggelam. Dalam bahasa Malaysia bukan kos tenggelam, kos hangus mungkin. Okey. Jadi, pertama kita akan lihat dulu relevant cost untuk opportunity cost. Apa itu opportunity cost? Okay, dia kata the potential benefit that is a loss or benefit given out when one's cost of action. Panjang ceritanya, kita bagi contoh. Contoh macam inilah. Okay. Dia kata dalam kes ni, dia kata information is not used to make in one type product. Kalau satu-satu machine tu, dia tak digunakan untuk keluarkan produk yang sepatutnya kita keluarkan, mesin itu boleh digunakan untuk keluarkan satu produk yang lain, dan hasil daripada jualan daripada production hasil lain tu kita panggil opportunity cost. Okey, pening bunyinya. Tak apalah, kita lihat nanti contoh kiraan. Okey. Kedua, incremental cost. Dia kata an additional cost involved to carry out an activity. Kos ni bertambah, kalau satu-satu aktiviti tu berlaku, dia akan bertambah. Okey, dalam contoh ni, dia kata consider. Company produce 100 units of its main product. Decide that it can fit 10 more units in production schedule. The additional cost it will occur for producing this 10 unit is the incremental. Okey, so incremental cost ni kelihatannya, kalau kamu tunjuk contoh ini adalah seakan-akan dia cost berubah ni, variable cost. Okay, so variable cost dia kita panggil juga incremental cost. Kemudian apa itu differential cost? Differential cost adalah cost that differs between alternatives. Okay, dia kata contohnya kan, katalah dia kata dalam contoh ni, if a company has a decision to run a fully automated operation that produced 1,000 product at a cost of 12,000 of unit or of using direct labor to manually produce the same number of product 14,000. Then the different kalau dia guna nak keluarkan mesin, dia guna cost dia adalah 12,000. Jadi kalau dia guna direct labor, cost dia 14,000. Jadi bezanya ada 2,000 kan. Jadi perbezaan 2,000 itu adalah kita panggil differential cost. Okay, berbeza. Okay, sekarang kita lihat apa itu variable cost. Variable cost adalah cost that can be eliminated separuh ke, cost yang boleh dibuang separuh ke ataupun sepenuhnya sekiranya kita ambil satu-satu decision, kita menukar satu-satu decision. Contohnya dia kata manufacturer with many product lines can drop one of the lines and thereby taking associated expenses such as labor and materials. Okay, contohnya macam kalau dia kata dia boleh buang satu line production. Kata contohnya macam kalau dia kata
Kalau dia nak kurangkan pekerja dengan material, dia boleh buang satu production tu, satu line tu, jadi dia boleh kurangkan cost labor dan material untuk production line sesuatu produk item tu. Okey, macam tu. Okey, kalau kita lihat contoh irrelevant cost, iaitu unavoidable cost, ialah cost yang tidak boleh dibuat apa-apa. Kamu kena tanggung, tidak boleh dielak. Okey, contoh yang paling senang ialah biasanya adalah bila kita ada sesuatu aset dalam satu perniagaan, kan? Kita dah ada barang tu. Bila kita nak stopkan production pun, kita tak boleh buat apa-apa dengan aset tu sebab aset tu dah ada pada kita, jadi kita kena tanggung depreciation dia. Itu unavoidable cost. Tapi dia berbalik kepada, tapi kalau aset tu kita pinjam ataupun kita sewa, tu lain cerita tau. Itu adalah avoidable, sekiranya kita boleh pulangkan aset tu. Okey. Kita lagi satu contoh, apa tu? Sunk cost, kos tenggelam ataupun kos hangus. Cost that has already been incurred. Cost yang telah berlaku pada masa lepas. Dan cerita apa yang kita dah berlaku, apa cost yang kita dah tanggung, kita tak boleh nak buat apa-apa. Contohnya kita dah beli aset. Kos membeli aset tu adalah kos tenggelam. Habis. Okey, kita tak boleh nak buat apa-apa. Okey, sekarang kita akan terus kepada aplikasi bagaimana kita akan gunakan maklumat-maklumat relevant cost tadi dalam pembuatan keputusan. Okey, ada dua pembuatan keputusan yang akan terlibat dalam silibus kamu ini. Pertama adalah make or buy, beli atau buat atau beli, ataupun accept or reject special order decision, terima atau tolak tambahan khas. Okey, apa itu? Okey, mari kita lihat. Make or buy decision. Make or buy decision ini adalah make own components for producing product. Sama ada kita nak buat tak komponen pada sesuatu production tu, kita tu, ataupun kita beli je komponen tu. Komponen tu macam mana? Kita akan lihat. Decision ni adalah sama ada kita akan pilih secara logiknya kita akan pilih kos yang paling rendah lah antara keduanya. Dan accept or reject special order decision adalah kita kadang-kadang bila kita jual production sesuatu kita punya barang item tu, kan, kadang-kadang ada customer yang akan nak minta special order. Okay, dia minta special order tu biasanya dia minta satu jumlah, dia nak beli satu jumlah yang besar tapi dia nak harga rendah. Tu special order. Sekarang ni kita kena fikirlah kita nak terima ke tak, sebab biasanya nilai belian yang dia nak beli tu rendah. Kita akan lihat nanti ya. Okey, jadi kita lihatlah contoh bagaimana kita nak selesaikan soalan berkaitan dengan make or buy decision. Okey, dalam kes ni contohnya syarikat Juanita ni, dia buat satu produk dan salah satu komponen dia tu adalah electrical cost. Okey, dalam maklumat ni dia sediakan maklumat berkaitan dengan 166,000 unit electrical cost punya cost. Okey, dan dia setelah dikira-kira dia punya cost kalau dia buat sendiri RM1, tapi dia ada peluang untuk beli daripada orang lain yang dah siap 90 sen saja. Wah, nampaknya lebih murah. Tapi dalam maklumat seterusnya dia kata kalau company decide untuk beli daripada orang luar, dia kata dia dah tak perlu tanggung variable cost. Satu, kemudian 1/4 daripada fixed cost boleh dibuang. Okey. Soalan minta sediakan incremental analysis. Apa benda incremental analysis tu? Okey, incremental analysis tu ialah dia macam ni jadualnya. Kita tunjuk macam bentuk jadual dan kita macam analyze kos-kos yang terlibat dalam pembuatan electrical cost tu dengan kos belian. Okey. Contohnya macam ni, kalau kamu beli kan, kalau kamu buat kan, kamu tanggung direct material kan, lepas tu kamu tanggung direct labor, lepas tu tanggung variable overhead dan fixed overhead kamu tanggung, betul tak? Okey, jadi kalau kamu beli daripada orang, kamu cuma bayar 90 sen darab 166,000 sebab tadi production 166,000. Okey, itulah kos belinya. Kalau kamu perhatikan di situ ada maklumat apa? Semua variable cost, kalau kamu beli variable cost tak payah tanggung. Okey, jadi tak adalah kosong lah. Dan fixed cost will be eliminated 1/4, 1/4. Okey, kamu darab 1/4 dengan cost 24,000 tadi kan, total cost fixed cost. Dapatlah 6,000. Okey, jadi 6,000 ni boleh di
Elak. Jadi yang kamu perlu tanggung hanyalah selebihnya. Okey, jadi selebihnya kamu letaklah dekat by tu. Alright. Jadi sekarang ni kamu bezakan. Okey, cara beza dia senang. Kamu yang dekat by yang kosong tu kan kosong. Jadi 90 tolak kosong 90,000 lah. 20,000 tolak kosong 20,000. 32,000 tolak kosong 32,000. 24,000 tolak 18,000 dapat 6,000. Kosong tolak 149,000 dapat negatif 149,400. Okey. Kemudian kamu akan jumlahkan total untuk make adalah 166,000 dan untuk beli 167,400. Okey. Bermaksud kalau kamu buat kos kamu 166,000 tapi sebenarnya kalau kamu beli kos kamu jadi 167,400. Macam salah lah tadi kiraan dia. Tipu lah. Okey. Jadi bezanya adalah kamu akan dapat jimat 1,400. Okey. Kalau kamu buat. Jadi keputusannya ialah kamu akan buat kerana net income kamu akan berkurangan sebanyak 1,400 kalau kamu beli. Ha, itulah cara jawabnya. Okey. Okey. Sekarang ni kalau kamu tengok soalan yang kedua kan. Will your answer be different if the production capacity of the company will generate other income of 5,000? Dia kata kalau kalau syarikat tu tak buat production kan, dia beli daripada orang luar, lepas tu capacity yang dia tak buat kerja tu dia buat satu produk dan produk tu boleh mendapat menghasilkan pendapatan sebanyak 5,000. Macam mana pula tu? Inilah yang kita panggil apa tu? Apa dia yang ada income tu? Inilah yang kita panggil opportunity cost. Kamu akan, kalau kamu beli, kamu ada peluang untuk dapat untung sebanyak 5,000 dan ini seakan-akan boleh mengurangkan kos belian sebanyak 5,000. Okey. Jadi kamu letak negatif dekat buy, lepas tu kamu bezakan kalau kosong tolak negatif 5,000 dapat 5,000. Okey. Jadi kamu jumlahkan semula. Okey, jumlahkan dengan make kamu dapat 166 dan akhirnya bila kamu buy sebenarnya kos kamu 162,400 saja, iaitu bezanya 3,600. Ha, kenapa jadi 162? Sebelum tu kan 167. Kerana 5,000 tu yang pendapatan yang opportunity cost tu telah mengurangkan kos belian kamu. Ha. Jadi dalam kes ni kamu akan beli kerana bila kamu beli net income kamu akan bertambah sebanyak 3,600. Okey, itulah cara jawab. Okey, sekarang kita pergi kepada decision accept or reject special order. Apa itu? Okey, kita lihat dalam soalan ini. Contoh dia kata syarikat PMM is a producer of rattan basket has a production capacity of 6,000. So, it is sold at RM4 per unit. Production for March is 5,000 units at the following cost. Okey. Dia punya capacity dia 6,000. Maknanya dia mampu buat 6,000 tapi jualan daripada bulan 5 tu 5,000. Tiba-tiba kan ada satu syarikat ni nak beli 500 basket tapi dia tak naklah beli dengan harga RM4 kerana dia kata dia beli banyak, jadi dia nak beli RM3.50. Boleh tak macam tu? Jadi kita kena decide sekarang, kita nak terima tak tawaran belian secara buka 500 tu tapi dengan harga RM3.50. Ha. Jadi kita akan buat analisis lah. Cara analisis dia macam tu lah. Kamu sediakan jadual kan. Lepas tu dia ada kos. Kos ni kita buat list lah. Bukan kos sebenarnya atas tu. Dia lebih kepada kita nak kira untung atau rugi. Okey, kita akan mulakan dengan sale. Sale kita dalam kes ni katakanlah kita kira special order je. Okay, special order tu kalau kita jual RM3.50 darab 500. Nah, jadi kita punya kos belian kita sorry, minta maaf. Maknanya kalau kita jual, kalau kita terima special order tu kita dapat jualan 1,750. Ha. Berapa pula kos dia tu? Ha, kita tolaklah kos direct material. Kita daratlah masing-masing. 3,000 bagi 5,000. Kerana asalnya 3,000 tu kan keluarkan untuk 5,000. Daratkan dengan 500.
300 cost direct material untuk special order. Kita buat benda yang sama untuk direct labor. Direct labor kan cost dia kan 8,000, bagikan 5,000, direct dengan 500, cost dia untuk 500 tu 800. Lepas tu variable pun buat benda yang sama. Jadi akhirnya kamu akan dapat 200 untuk variable cost. Untuk fixed cost, nanti dulu kita kira variable dulu, fixed cost tunggu kejap. Untuk variable selling expenses, kita buat benda yang sama, 1000 bagi 500, 100 cost dia kan. Okey, jadi kita total lah. Total. Fixed cost are not relevant. Unless kita tidak was, kalau soalan tak sebut apa-apa tentang cost tetap, fixed cost, kita jangan ambil fixed cost dalam pembuatan keputusan dan kiraan cost. Okey, jadi kita biarkan di situ. Jadi kita kira variable saja. Jadi jawapan sekarang, kamu akan tolak. Tapi kita nak bandingkan dengan reject. Kalau kita reject offer tu, macam mana? Kalau kita reject offer tu, kita tak adalah perlu tanggung apa-apa cost. Tapi kita tak adalah jualan, betul tak? Kan? Jadi kita tak ada, kita akan tolak lah. Kalau reject, kita tak ada jualan, kosong-kosong-kosong. Sebenarnya kolom reject tu kosong-kosong je semua, okay? Jadi kamu tolak kan? Saya suka nak sebut macam ni, kita tolak kanan senang nak tahu saya ni dia betul ke tidak kan. Okay, net income untuk special order itu kamu akan dapat 350. Maknanya kalau kamu terima special order tu, kamu akan dapat RM350 tambahan. Jadi kamu akan terus buat keputusan, kamu akan terima net income, kamu akan terima offer walaupun orang tu nak beli murah, tapi disebabkan dia masih lagi mampu memberi penambahan kepada kamu punya net income, kamu terima. Okey, itulah ceritanya pasal pembuatan keputusan terima ataupun menolak tambahan. Okey. Selain daripada kita buat incremental analysis tadi kan, kita buat kiraan, kita tolak variable cost, kita juga perlu mengambil kira dalam pembuatan sebuah keputusan quality factors. Quality factors tu apa? Yang berkaitan dengan contohnya macam quality of goods or services, company image, human factors, community's responsibility. Contohnya, tidak semestinya kamu buat keputusan itu bergantung pada kiraan duit saja. Contohnya, macam tadi kamu beli, kalau kamu beli sesuatu produk tadi kan, elemen kita patah balik pada electrical cost tadi. Akhirnya bila mengambil kira opportunity cost, kamu dapati bahawa cost membeli lebih murah. Jadi kamu decide untuk beli, tapi kamu kena tengok juga electrical cost yang dibuat oleh company lain tu bagus tak pembuatannya daripada kita. Nampaknya kalau kita lihat dari segi quality, kalau kita buat lagi cantik, lagi lawa, lepas tu customer lagi suka nak beli kita punya barang. Contoh, jadi tak sesuai pula walaupun cost pembelian lebih rendah, kita nak decide pula untuk beli. Kan, jadi itu adalah quality factors yang pihak pengurusan perlu ambil kira apabila buat keputusan untuk keputusan yang kita dah buat tadilah. Okay. Jadi itu sajalah tentang topik ini. Tak ada banyak benda, dia lebih kepada pembuatan keputusan dan penggunaan relevan kos saja. Jadi habislah apa yang kamu dah belajar dalam AA025 berkaitan dengan management accounting, cost accounting. Saya harap sepanjang semester 2 ini kamu dapat banyak belajar berkaitan dengan costing, dan bagi saya kalau costing management ini sangat menarik. Okay, kita akan jumpa lagi mungkin pada video-video tambahan yang akan datang kalau mampu saya buat. Saya ucapkan good luck, semoga berjaya dalam peperiksaan akhir kamu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye, jumpa lagi. Thank you.